kita sudah dihimpit oleh sistem yang kejam. Sistem politik cuma numpang. Nah, ini menunjukkan bahwa rezim hari ini telah mengkriminalisasi, telah membatasi dengan segala bentuk untuk meliput segala kondisi objektif yang ada di wadah sidang pertama. Yang kedua, akses dari bantuan hukum untuk mengakses masuk ke desa wadah juga terisolasi, dibatasi karena dianggap bahwa mereka orang asing, bukan orang wadah. Yang jadi pertanyaannya adalah, ketika kita sesama rakyat tertindas bersolidaritas, apakah kita memandang bahwa kita harus orang wadah? Tidak kan? Tidak. Warga wadah selalu konsisten untuk menolak penambangan di desa wadah. Negara dalam instrumen kekerasannya itu aparat dalam hal mengawal pihak PBWS desa wadah, warga wadah dengan tegas tetap untuk menolak, yaitu aparat kepolisian yang hingga hari ini masih beroperasi dan masih menduduki desa wadah. Dan ini dari mana terjemahkan kalau ini banyak bisa dikonfirmasi sendiri ke saya mengabarkan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh teman-teman di lapangan ya Mas. Sampai hari ini, sampai siang hari ini itu sudah ada sekitar 60-an lebih orang yang itu masih berada di Polres Purworejo. Dan sampai hari ini, sampai saat ini itu belum ada kepastian kapan kawan-kawan kami yang hari ini itu masih di kantor polisi itu akan dikeluarkan. Hari ini itu ada 3 orang yang itu statusnya naik ke tahap penyidikan meskipun tahapnya masih sebagai saksi. Nah, untuk informasi dari lapangan sementara baru sebatas itu yang bisa kami sampaikan karena yang update-update dari lapangan juga masih belum bisa terlalu banyak karena teman-teman yang di lapangan juga masih konsen untuk berupaya membebaskan teman-teman yang ada di Polres Purworejo. Itu sih Mas. Nah, tuntutan dari aksi ini? Nah, kalau tuntutan dari aksi ini sebenarnya ini merupakan aksi solidaritas yang itu menghimbau kepada kepolisian untuk menghentikan ataupun tidak lagi melakukan segala cara-cara yang represif terhadap warga negara. Tuntutannya adalah untuk meminta agar BPWS menghentikan proses pematokan lahan di Desa Wadas. Tapi kok kenapa ke folder? Nah, ini hanya sebagai aksi simbolik saja, Mas. Sebagai aksi simbolik yang kemudian itu kita lakukan bahwa ya selama institusi kepolisian itu ya kami pikir bisa saling memberikan dukungan sehingga aksi kami yang dilakukan di folder ini menjadi sesuatu yang penting untuk mengingatkan kembali kepada aparat kepolisian untuk tidak melakukan tindakan yang represif.